siapa, cuma perempuan yang pengen dimengerti, laki-laki juga pengen dimengerti, dan hanya Tokopedia yang bisa mengerti laki-laki dengan cashback dan gratis ongkir. Hello guys, kembali lagi bersama saya Jason Limi. Jadi di video kali ini kita main guys ya, pakai hero ya, ini di ranked ya. Jadi pakai hero yang sekarang itu udah jarang di pick karena sering banget di ban guys ya. Woi, muntun gue epic motor warrior. Ya jadi ini masih awal season guys ya. Jadi orang itu jarang banget ban ini hero, dan dari dulu sampai sekarang itu masih sakit banget guys ya, luar biasa banget. Dan yang parahnya itu ya guys, jadi ini hero itu gimana ya? Kalau menurutku sekarang ini hero tuh dari dulu sampai sekarang masih sakit. Cuman kalau misalkan sekarang ini kan banyak hero yang burst di awal. Burst di awal itu kayak Valir. Nah, itu kan jaraknya lumayan jauh kan dia kan. Sini. Bisa kill. Nice banget dapat kill. Dapat kill lagi? Enggak, belum ya. Nah, jadi enaknya itu ini temanku lagi kena badai itu guys, di Batam dia guys ya. Jadi ini hero itu luar biasanya, kalau menurutku sih dia pakai magic sekarang guys ya. Cuman aku nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya dia pakai physical sebetulnya masih sakit, tapi jaraknya kan jadi pendek. Ya. Gila, temanku lagi kena badai loh. Diambil loh buff-nya. Ya ampun, diambil buff-nya guys ya. Mati gak? Hajar. Ini ada musuh guys ya. Kita hajar dulu cover-nya. Kalian lihat ya, ini aku pakai apa ya? Ini pakai aku bakal bikin build-nya magic. Terus di sini sebetulnya Kimi itu ada emblem khusus sekarang guys ya. Jadi emblemnya ini enak banget. Kalian bisa apa ya? Bisa pakai sesuai kebutuhan kalian. Dan kalian lihat ini ya, Kimi ini gila banget guys ya. Menit 2 ya, dia itu bisa hancurin tower harusnya. Kalau masih ada gerobak. Cuman ini enggak ada gerobak ya, bos. Jadinya belum hancur. Kali ngalah, kita lagi kejar MMR, bos. Ya. Jadi itu udah hancur sih harusnya, guys. Itu ada yang ngecas. Hati-hati. Hati-hati, bos. Hati-hati, aduh, mati kita, guys. Oke, kita udah hidup lagi, guys ya. Jadi ini kalian lihat, guys ya. Jadi sekarang kita bakal ambil buffnya dulu aja. Bam. Ya, kita ambil buffnya, ambil jungle-nya, dapat semua. Tarik Samo. Kita lagi main sama Samo, sama Feb, sama Esther VZ, sama ini guys, Chi Xiao ya. Kasih napas dulu lah, Pak. Ini hero itu jadi parah bangetnya itu ini guys ya, jungle-nya cepat, habis itu rotasinya cepat. Dan range-nya pun jauh. Jadi ini makanya ini hero itu sering banget di ban sekarang. Kalau di rank ini ya, titik ke atas. Cuma aku gak tahu kalau di rank epic gimana. Ya kita ajar dulu guys ya. Sakit kan tuh. Sakit kan bos. Nah, hati-hati. Ini disundul guys. Maaf. Bye, banget. Have a great time. Musuhnya sampai kesel loh guys ya. Jadi ini kalau kalian yang mungkin ranknya masih epic atau mungkin di bawahnya, kalian nanya aku rekomendasi hero buat push rank. Ini hero rekomendasi banget sih guys ya, buat kalian kalau mau beli juga. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang dia stabil, tetap sakit terus gitu guys ya, tetap stabil. Cuman ya kalau menurutku tadi, dia enaknya itu gila dapat terus ini orangnya si Samo ini guys. Enaknya itu dibikin magic. Kalau sekarang ini enaknya kena nih guys ya. Bam! Headshot kan, gila. Kalian lihat tuh guys, luar biasanya ini hero ya, seperti itu. Triple kill. Savage bos. Savage, mana nih Savage-ku bos. Ayo dikasih Savage. Mantap banget bos. Ayo sini lagi. Iya, lepas bos. Savage lagi bos. Auto konten, yoi. Gila ya. Ini hero itu memang salah satu hero yang gampang banget Savage bos ya. Jadi
Luar biasa sekali nih, Rob. Wah, dapat lagi. Gila, Bos. Dapat lagi, Bos. Hati-hati, Bos. Aduh! Aduh, guys. Oke, sekarang kita udah hidup lagi, guys, ya. Jadi nih kita bakal langsung hajar aja, ya. Ini hero benar-benar gila banget sih, ya. Enggak ada obat, guys. Enggak ada obat. Kalian bisa lihat ya, ngebuff aja cepet begitu. Parah banget ini. Hero obat ini hero, guys. Jungle kalian lihat tuh, guys, ya. Cepet apa, guys, ya. Bang konten. Ya ini lagi record memang. Aduh, mati guys. Nice, 3 kali ketemu. Oke. Ya aku enggak tahu bisa ketemu lagi kenapa, guys. Tanya sama Muntun. Jadi ini rekomend banget, guys, ya, ini hero buat kalian pakai. Sakit ya, enggak ada obat. Seriusan enggak bohong aku. Nah, kalian lihat, guys. Sakit parah ini hero, coy. Enggak ada obat ini hero. Awas, aku enggak mau mati lagi sama bayangannya dia, guys. Seriusan. Itu ngeselin banget sih. Ayo. Oh, gila, meledak langsung, bos. SP-nya loncat nih, bentar lagi nih. Kalau udah mati lah ini, gila. Ini parah banget sakitnya. Parah banget. Nah, kalian lihat, save lagi, bos. Save lagi. Apakah dapat save lagi, bos? Dikasih lagi enggak tuh, guys? Dikasih lagi kita. Iya, enggak dapat, guys. Foto bareng. Aduh, jujur aku trauma, guys, ya, foto. Karena udah beberapa kali itu kita ditipu terus, guys, ya. Susah Kimi katanya. Aduh, kelek. Sabar, guys, ya. Ini aku ya tadi main terus soalnya, jadinya HP-nya agak panas. Oh, enggak di layar enggak sih, ya, karena sambil record ini, guys. Sambil record di layar enggak sih? Oke, kita gas dulu aja. Nah, kalian lihat, guys, ya. Enggak ada obat ini hero, guys. Tapi oke, jadi kurang lebih videonya sampai sini dulu aja, guys, ya. Jadi ini benar-benar ya, kalau sekarang ini bisa dibilang ini salah satu hero yang GG banget sih. Kimi sama Harit itu GG banget, guys, ya. Ini sekarang kita mythic 4. Jadi ini lagi proses menuju ke mythic 3, guys, ya, Savage. Ya, kalian, menurut kalian ini mic-nya kalau record ditonjolin apa enggak usah, guys, ya? Kalian coba bantu komen di bawah, guys, ya. Oke, okay, by the way, untuk emblemnya sendiri aku pakai susunan yang jungle nih, guys, ya. Jadi susunannya seperti ini, hybrid attack. Jadi hybrid attack itu apa? Jadi dia bakal nambahin attack buat magic atau physical. Nah, ini bagus banget supaya kalau misalnya pakai Kimi itu kita bisa fleksibel, ya, mau main physical bisa, mau main magic pun juga bisa jadinya. Terus ini swift nambahin attack speed. Ya, ini bisa di-convert jadi movement speed kalau Kimi yang pakai. Dan ini aku pakai ini Mage Killer increase damage deal to Lord. Ya, jadi ini bakal ngurangin damage yang kita terima dari Lord sama Turtle, sama ningkatin damage ke Lord gitu, guys, ya. Untuk build-nya sendiri aku pakai seperti ini nih, guys, ya. Jadi aku pakai build yang pertama. Cuman kadang-kadang aku suka ganti item yang terakhir ini atau beberapa item ini, ya, kayak gini nih kadang-kadang susunan ini, ya. Kalau misalnya lawannya ada Gusion atau Assassin, aku ganti seperti ini. Cuman kalau misalnya nggak ada, aku bakal pakai kayak gini. Ya, item terakhir terserah sih sebetulnya, guys, ya. Kalau mau bikin ini, mau bikin apa aja terserah sih sebetulnya, ya. Cuman aku biasa bikin ini sih. Ya, susunannya kayak gini. Aku main mage sekarang, oke. Ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, guys, ya. Oke, jadi videonya sampai sini dulu aja. Ih, nge-lag loh. Nge-lag. Sampai sini dulu aja, guys. Thank you banget buat kalian nonton. Buat kalian yang lagi sekolah, semangat sekolahnya. Lagi kerja, semangat kerjanya. See you to next video, guys. Thank you for watching. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment. Bye-bye.